Halo, Assalamualaikum. Kembali saya Cucu Mulyati akan berbagi tutorial menghias hantaran seserahan. Dan kali ini adalah menghias pakaian tidur untuk hantaran seserahan. Mari kita mulai. Yuk. Bahan dan alat yang diperlukan adalah 1 setel pakaian tidur, kemudian ada hantaran, kemudian mutiara, bunga, karet, dan jarum pentul. Dan juga memakai kardus juga, sahabat Sukmiali ya. Kita hamparkan pakaian tidurnya, lalu kita lipat saja, sahabat Sukmiali ya. Lipatannya ini harus sama ya. Tambahkan kardus, lalu kita kunci dengan jarum pentul. Dilipatkan saja. Lalu pasang aksesoris mutiaranya, sahabat Suktingali ya. Dan ini bagian bawahannya. Kita gulungkan saja bagian pinggang atau karet pinggangnya ya, sahabat Suktingali, dan diikat dengan karet. Lalu bagian bawah celananya dikerutkan, disatukan dengan gulungan bagian pinggangnya, dan berbentuklah bunga. Kita simpan di hantarannya. Masukkan saja dan kita rapikan. Lalu kembali kita kunci dengan jarum pentul ya, yang berbentuk bunga tadi dari bawahan pakaian tidurnya. Kita tambahkan bunga biar nampak cantik. Selesai sudah, sahabat Suktingali. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dah.